Marra an-nabi sallallahu alaihi wasallam fakaffu. Nabi mengunjungi mereka lalu mereka tiba-tiba berhenti berzikir. Faqala ma kuntum taqulun. Kenapa kalian berhenti zikir? Kulna nazkurullah. Kami hanya nyebut-nyebut Allah wahai Rasulullah. Qala Nabi ini kan kasyaf. Tahu kasyaf? Ini orang Wahabi enggak percaya kalau Nabi kasyaf. Nabi memandang dengan izin Allah alam gaib. Kata beliau, inni ra'aitu rahmata tanzil. Aku melihat rahmat turun. Fa ahbabtu an usyarikakum fiha. Maka aku ingin mendapatkannya bersama kalian. Usyarikakum, bersama-sama mendapatkannya dengan kalian. Summa qala alhamdulillahi ja'ala fi ummati man umirtu an asbir nafsi ma'ahum. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara umatku ada kelompok yang aku diperintahkan untuk bertahan bersama mereka. Maka ini kabar gembira buat ahli zikir. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila sayidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sadatina ahli turuq as-sufiyyah wal awliya as-salihin wal ulama al-min khassatan muallif hadha kitab murshidna syekhna Abdul Qadir Isa wa talamidhihi wa man akhadha anhu wal hadirin wal hadirat al-Fatiha. Na'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Ya ya warahmatullahi wabarakatuh. Waladhdallin. Amin. Ini nomor-nomor nanti kita jelasin ya. Faedah zikir yang pertama disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim bahwa setiap orang berzikir akan dikerubungi malaikat. Satu, diliputi rahmah. Rahmah artinya kasih sayang. Itu sebabnya ahli zikir disayangi makhluk di langit dan di bumi. Itu sebabnya ahli zikir tiba-tiba orang sayang aja sama dia. Ya. Kenapa dia disayangi? Karena pemilik langit bumi sayang dia. Semoga kita bagian dari mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tidak hanya itu, otomatis karena dia bersama pemilik alam yang membolak-balik kolbu, maka kolbunya jadi sakinah. Apa arti sakinah? Tenang. Kolbu itu artinya bergerak. Kusak-kusuk, gundah. Kata orang apa? Gundah gulana. Ente gundah gak? Jomblo. Pasti gundah dia ini tiap malam. Tidur meluk bantal kan. Tapi kalau dia zikir ada sakinah di kalbunya. Insya Allah. Apalagi namanya viral di langit. Antum gak terkenal di bumi gak apa-apa. Yang penting terkenal di langit. Wazakarumullah fiman indah. Itu udah berapa tuh? Udah 4 ya. Jadi nanti bisa lebih dari 42 itu. Pertama apa? Malaikat menghubungi. Hafat bihimul malaika. Jadi antum ini sadar atau tidak kalau lagi majlis ratibul haddar, ratibul attas, istighatha, zikir pagi sore, baca Quran, itu banyak malaikat yang menghubungi. Ya. Ama kita, itu ada malaikat-malaikat khusus. Malaikat itu senang ditambah malaikat-malaikat rahmah. Maka sejauh yang saya perhatikan, gak ada ahli zikir itu yang miskin. Apa yang dia butuhkan, yang dia perlukan, Allah tunaikan. Meskipun terlihat hidupnya susah,
tapi hatinya tidak susah. Miskin ini kan konsep berpikir. Konsep berpikir yang tidak pernah merasa puas. Itu miskin. Ya. Antum dulu gajinya 300, puas. Kaya itu. Sekarang orang banyak gajinya 300 juta, masih korupsi. Ya. Apalagi yang kedua, orang yang sibuk berzikir, maka semua hajatnya, tadi barusan kita sebut, Allah penuhi meskipun dia tidak meminta. Kalau tadi hadis Muslim, sekarang hadis Tirmidzi. Orang yang sibuk dengan Quran, sibuk dengan zikir, Allah cemburu. Kalau di hatinya terbersit sesuatu, Allah enggak mau. Maka sebelum terbersit, Allah tunaikan apa yang akan dia butuhkan, perlukan. Maka jadi ahli zikir itu agak ngeri juga, Pak. Terbersit sesuatu datang. Tapi kalau antum zikir kayaknya belum ya. Gawat, Pak, kalau sudah masuk zikir dalam kalbu, Allah senang. Allah kalau udah senang, apa aja mau kita dikasih. Karena mau kita saat itu bukanlah kita yang mau. Dialah yang mau. Kalau antum kan masih antum yang mau. Zikir supaya dapat ini, zikir supaya dapat itu. Jadi masih ada sisi ego. Keinginan nafsiyah, keinginan ego, bukan keinginan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya pada pengen zikir semua nih, tapi salah niat. Ini banyak terjadi pada ulama-ulama terdahulu sampai hari ini. Jadi sampai hari ini, tidak sedikit ahli-ahli zikir, apa yang terbesit di hatinya Allah kasih. Lalu Allah menyebut dalam hadis Imam Ahmad, Imam Baihaqi dan Ibnu Hibban dengan riwayat yang sahih, bahwa ahli zikir itu disebut ahlul karam. Apa arti karam? Karam, al-karami, karim. Apa artinya? Pemurah, mulia, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Saya a'lamu ahlul jam'il yawm man ahlul karam." Pada hari kiamat akan dikenal siapa yang disebut ahlul karam. Faqila, "Wa man ahlul karami ya Rasulullah?" Wahai baginda Rasul, siapakah yang disebut orang-orang yang pemurah? Nabi mengatakan, ahlu majalis zikri fil masajid. Orang-orang yang suka berzikir di masjid, di masjid-masjid. Inilah dalil kita nanti ada masanya akan menghidupkan majlis zikir. Selain majlis taklim, ini kan taklim. Nanti ada masa, kalau sudah muncul halnya, kita nanti zikir bersama-sama di masjid, insya Allah ya. Karena ngaji-ngaji aja dulu ya, biar mantep dulu, jangan zikir dulu. Jadi kita berzikir dengan ilmu, bukan dengan nafsu pengen begini dan begitu, itu maksudnya ya. Kalau tadi yang pertama, orang yang berzikir, malaikat mengerubungi. Itu malaikat rahmat di bumi. Ada malaikat-malaikat mukarrabin di langit. Mereka berbangga-bangga. Bukan mereka ya, Allah yang membanggakan kita di hadapan mereka. Satu kali Sayyidina Nabi SAW kharaja ala halaqatin, keluar ke satu halaqah yang ada di masjid. Nabi enggak pernah suruh buat halaqah. Nabi enggak pernah suruh buat zikir, tapi sahabat inisiatif buat halaqah, lingkaran zikir, lalu mereka berzikir dengan pimpinan seseorang.
Nabi keluar, Nabi tanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kamu duduk bermajelis berhalaqah? Lalu mereka mengatakan, "Jalasna nazkurullah wa nahmaduh." Kami duduk ya Rasulullah untuk berzikir dan memujinya. Berzikir dan memujinya. Faqal atani Jibril. Nah, di riwayat Muslim ini diulang sampai 3 kali. Allah, demi Allah, apakah untuk itu kalian zikir? Untuk itu kalian duduk, berkumpul? Lalu mereka merasa ketakutan. Jadi mereka ini buat inisiatif majelis zikir di zaman Nabi. Dicecar pertanyaan 3 kali oleh Rasulullah. Perasaannya gimana itu Pak? Khawatir dituduh sesat. Lalu Nabi mengatakan, "Bukanlah aku ingin menyalahkan kalian. Tapi aku ingin memastikan kalian ngapain? Karena di langit lagi rame. Atani Jibril. Jibril mengabarkan kepadaku, di langit lagi rame. Kenapa? Innallaha yubahi bikumul malaikata. Allah membangga-banggakan nama-nama kalian di hadapan malaikat-malaikat mukarrabin." Jadi orang-orang yang suka membuat majelis zikir, masyhur dia di langit. Maka dulu siapa? Almarhum Ustaz Arifin Ilham, almarhum Ustaz Fulan, 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 udah banyak dari dulu. Itu namanya diharumkan. Tapi kalau sekedar nama harum, kalau enggak rajin zikir enggak harum lagi. Maka harus mengenal jalur pintas, harus kenal siapa yang dizikirkan. Seandainya Allah tidak menyebut nama kita lagi di hadapan mereka, Allah masih menyimpan sirnya dalam ilmunya. Ya. Jadi lebih tinggi ma'rifat. Zikir itu ada dua. Zikir menyebut, zikir mengingat. Nah, mengingat itu mesti ma'rifatullah, kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau zikir menyebut rata-rata cuma cari pahala. Ya, kebanyakan begitu. Tapi berkah juga. Ya. Kurang bukti apa Pak? Ustadz Arifin itu. Ya. Ustadz siapa lagi yang mengajarkan zikir? Di Betawi, saya dengar dulu ada Kiai Benyamin, masih aktif gak? Itu buat majelis Hizib Bahar ya. Rame orang zikir. Habib-habib kita buat majelis Ratibul Haddad, Ratibul Attas. Allah ramekan. Allah yang meramekan, bukan dia. Maka aneh jika ada ustadz, habib, kiai merasa tersaingi kalau ada muncul majelis baru, itu aneh. Ya, berarti dia enggak mengerti politik langit, ya. Enggak ngerti dia. Orang begini jahil billah. Dia cuma berzikir ingin cari makan. Zikir bukan cari makan. Zikir mau cari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Muncul kelompok baru, zikir. Gak apa-apa, malah senang kita. Alhamdulillah, negeri ini tambah harum dengan zikrullah. Begitu seharusnya. Bukan malah merasa tersaingi. Kita itu marah kalau ada yang membid'ahkan. Ya, satu suara dong. Jangan kayak teman saya di seberang sana. Datang, adik kelasnya datang. Buat majelis, diperintahkan guru. Apa kata dia? Lu lapor sama gua. Urusan apa? Ya, ini wilayah gua. Siapa yang punya wilayah? Yang punya wilayah kan Allah subhanahu. Tapi memang kalau kita ngajar di suatu tempat, ini adab. Ada guru tua di sana, kita silaturahim. Tapi seandainya enggak, kita nih orang tuanya, kalau tadi orang mudanya. Kita nih orang tua di sana. Ada anak muda baru buat majelis zikir, mereka enggak silaturahim, enggak apa-apa. Justru kita katakan, ya Allah, engkau akhirnya meringankan beban-beban tugasku. Begitu seharusnya. Ya. Emang mimpin zikir menurut antum enak? Hah? Orang yang berzikir dengan berjamaah. Nah, ini dalilnya berjamaah nih, hadis Imam Ahmad.
Jadi orang-orang yang membid'ahkan zikir berjamaah, saya meragukan mereka ini mengikuti sunnah, walaupun ngakunya manhaj sunnah. Gak percaya. Kenapa? Dalam hadis-hadis yang sahih, hasan minimal, itu selalu menganjurkan zikir berjamaah. Dalam hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ma min qaumin, tidaklah sekelompok orang, ijtama'u, apa arti ijtama'u? Berkumpul. Yazkurunallah, mereka mengingat Allah. Illa nadahum munadin minas sama, kecuali muncul malaikat yang memanggil dari langit. Apa kata malaikat ini? Kumu maghfuran lakum. Suara apa itu Ustaz? Okay. Kumu maghfuran lakum. Berdirilah kalian dalam keadaan maghfura, diampuni. Qad buddilat sayyiatikum hasanat, kesalahanmu sudah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Dosa-dosamu dihapus, kamu dapat derajat yang tinggi. Ini hadis menunjukkan makna apa? Pertama, majelis zikir itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti Allah ridho, kita diberi ampunan. Jadi enggak usah khawatir lagi untuk menghidupkan majelis zikir. Mau namanya ratibul haddar, ratibul attas, ratib apa terserah. Ya, nanti kita buat ratib al-hasimiyah. Canda ya, enggak sopan masa saya buat ratib sendiri ya. Nanti malaikat akan berseru di langit. Malaikat ini berseru jika diperintahkan. Apa kata dia? Kumu maghfuran. Berdirilah kalian dalam keadaan diampuni. Oh, hamba kalau diampuni oleh Allah, berarti Allah ridha sama dia. Kalau Allah ridha sama dia, apa aja mau dia Allah kasih. Ya, antum maunya pasti rumah, mobil. Gak begitu. Bukan itu maksudnya. Ya. Nah, maka di sini faedah zikirnya adalah orang yang berkumpul bermajelis zikir diampuni. Dan yang kedua, diganti dosa-dosanya menjadi kebaikan-kebaikan. Kita ini kan enggak ada yang enggak berdosa. Ada di sini yang enggak dosa? Yang muka-muka ustaz nih dosanya paling banyak kali. Sama kita ya. Yang penting jangan merasa sok suci aja. Allah enggak suka. Itu yang dibaca imam kita tadi. Apa ayatnya tadi? Yuzakuna anfusahum. Mereka itu suka sok-sok suci gitu. Ya. Itu ayat tadi yang dibaca. Itu ayat tamparan keras buat kita semua. Ya. Terjadi dialog antara sahabat dan Nabi. Kana Salman fi isabatin yadhkurunallah. Satu kali Salman al-Farisi. Salman ini orang Persia. Persia Iran. Beliau umurnya di atas 200 tahun. Masih hidup. Masih seger. Kalau di riwayat Imam Zahabi 250 atau 350. Kayaknya 300 agak ribet mikirnya, mungkin 200 kali. Saya punya guru paling tua udah meninggal 120 tahun kalau enggak salah. Masih seger. Enggak tahu tuh Buya Syar'i apa? Ya. Itu berapa umurnya tuh? Ya, tua sekali tuh. Orang cuma pengen minta doa beliau aja. Orang mana tuh beliau? Comas ya. Ya semoga Allah berkahi beliau. Ketika Salman dan para sahabat berkumpul yazkurunallah, hadis Imam Ahmad dan Hakim. Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam fakaffu. Nabi mengunjungi mereka lalu mereka tiba-tiba berhenti berzikir.
Faqala ma kuntum taqulun. Kenapa kalian berhenti zikir? Kulna nazkurullah. Kami hanya nyebut-nyebut Allah wahai Rasulullah. Qala Nabi. Nabi ini kan kasyaf. Tahu kasyaf? Ini orang Wahabi enggak percaya kalau Nabi kasyaf. Nabi memandang dengan izin Allah alam gaib. Kata beliau, inni ra'aitu rahmata tanzil. Aku melihat rahmat turun. Fa ahbabtu an usyarikakum fiha. Maka aku ingin mendapatkannya bersama kalian. Usyarikakum, bersama-sama mendapatkannya dengan kalian. Summa qala alhamdulillahi ja'ala fi ummati man umirtu an asbir nafsi ma'ahum. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara umatku ada kelompok yang aku diperintahkan untuk bertahan bersama mereka. Maka ini kabar gembira buat ahli zikir, orang yang suka berzikir berjamaah. Rasulullah berbangga dengan kalian. Rasulullah berterima kasih kepada Allah karena ada kelompok-kelompok itu. Maka hidupkan istighasah, ratib, hizib. Hidupkan itu majelis zikir, tarikat-tarikat yang mu'tabarah, yang sahih sanadnya kepada Rasulullah. Hidupkan itu. Karena itulah yang membuat negeri ini diberkahi. Hindari merasa lebih baik. Tarikat dengan tarikat tidak boleh merasa lebih tinggi. Ya, itu cuma metodologi. Maka tarikat yang sesat, yang merasa dirinya lebih hebat daripada kelompok yang lain, ya. Boleh merasa tarikat kita bagus, tapi tidak boleh merasa lebih baik dalam artian lebih sahih, lebih benar, yang lain enggak benar. Nah, itu bid'ah itu, ya. Ibnu Qayyim menyebutkan 100 macam zikir. Ya, lebih. Pertama, manfaat zikir, ya. Annahu yutridu syaitan wa yuqmi'ahu wa yuqmi'uhu wa yuksiruh. Orang kalau berzikir, maka syaitan tertolak. Ya. Jadi kenapa kita ini kesetanan? Karena kurang zikir. Jadi kalau antum melihat ada orang zikir terus begitu, itu bukan kesurupan. Itu namanya hal, apa namanya? Atau wujudan. Dia berteriak lagi zikir, itu bukan kesetanan. Atau antum melihat ada orang zikir keras, la ilaha illallah, itu enggak apa-apa. Itu hal yang terjadi sama dia. Cuma kalau saya senangnya sekarang zikirnya lembut. Kalau dulu masa masih muda banget, sekarang muda biasa. Dulu masih muda sekali, saya senang zikir keras. Bahkan kami seminggu itu ada 3 kali majelis zikir keras. La ilaha illallah, begitu. Kepalanya udah kemana-mana itu. Ada kawan kita yang sudah guling-guling, nangis menyebut nama Allah. Allah, Allah, itu rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak apa-apa itu. Cuma jangan di tempat yang orang belum mengerti tentang itu. Kayak di masjid ini kan belum terbiasa. Ini kan masjidnya, masjid mu'alab juga nih. Dulunya jangankan itu kunut aja, susah di sini ya. Imam mau kunut aja disogok dulu biar gak kunut ya. Tanya nih sama imamnya ya. Annahu yurdir rahmana azza wa jal. Orang kalau zikir Allah ridha. Ada yang lebih tinggi dari ridha Allah. Antum kalau sudah diridhai Allah, mau ke langit ketujuh boleh. Mau masuk surga boleh, tapi mati dulu. Yang ketiga, ayuzilal hamma wal ghamma anil qalb. Kenapa ada orang gundah gulana? Karena zikir tidak masuk menjadi benteng dirinya. Maka syaitan itu kan mengalir di seluruh darah. Bisa setan. Cuma syaitan tidak sanggup masuk ke jantung. Namun karena darah sudah kotor, itu darah yang masuk bekas dia. Itulah yang membuat kalbu kita gundah. Jadi zikir rutin, zikir itu gak usah banyak-banyak. Zikirnya yang rutin.
pagi, sore, ba'da sholat. Dirutinkan terus begitu. Nanti akan muncul cahaya, berlapis cahaya, berlapis cahaya. Begitulah terus. Lama-lama dia kuat-kuat. Jangan langsung sekali hantam 70 ribu. Ya boleh juga kalau sering. 70 ribu itu bulanan, mingguan. Misalnya kita buat majelis khatam 70 ribu. Sekali seminggu boleh. Jangan sekali setahun 70 ribunya. Ya. Yang keempat, annahu yujlibu lil qalbil faraha wassurura wal bast. Orang yang zikir, maka di kalbunya ada kebahagiaan. Yajlib, dapat menarik ras energi bahagia. Ya, orang-orang yang murung, ini kurang zikir. Ya. Ini wajah-wajah galau ini, kurang zikir ini. Ya. Kebanyakan nonton YouTube. Annahu yunawwirul wajha wal qalb. Orang kalau zikir, karena kalbunya berseri-seri, wajahnya pun berbahagia. Ya. Walaupun air matanya menetes, tapi dia menetes dengan kebahagiaan. Emang bisa nangis tanda bahagia? Bisa ya? Coba ibu-ibu itu waktu dulu nikah, nangis. Kita tanya, kamu sedih Neng? Enggak, aku bahagia. Jadi ada tangisan bahagia. Annahu yuqwil qalba wal badan. Orang ahli zikir itu kuat kalbunya dan badannya. Jadi antum yang sakit-sakitan mulu, dikit-dikit capek, itu kurang zikir. Karena kalau zikir, kalbunya tenang. Tenang. Orang kalau zikir, kalbunya tenang. Kalau kalbunya tenang, maka badannya akan stabil. Imunnya oke. Okay. Ya. Ah, ini kesukaan antum nih ya. Zikir itu menarik rezeki. Annahu yajlibur rizqa. Zikir itu menarik rezeki. Cuma salah paham, rezeki itu tidak hanya yang zahir, ada yang batin. Yang zahir duit, rumah, tanah, pakaian, kendaraan. Ya. Ini beda nih ya. Ada orang zikir, saking banyaknya zikir, dia kemudian berkhidmat untuk zikir. Tapi dalam khidmat untuk zikir, dia terhalang oleh kendaraan. Maka Allah lihat, orang ini butuh kendaraan. Allah adakan kendaraan untuk dia. Lain dengan kita. Kita mau beli kendaraan, zikir dulu. Beda ya, modus. Ya. Itu modus, tariqat al-modusiyah. Tariqat begini udah ketinggalan, ya. Pengen ini zikir, itu tariqat jadul, bukan tariqat ma'rifatullah. Tariqat begini Allah enggak ridha. Kamu zikir bukan untukku, tapi untuk kemauanmu. Kalau yang pertama tadi lain, dia khidmat untuk zikrullah. Dia kurang kendaraan, Allah adakan kendaraannya. Basit. Dia kurang pasangan, Allah nikahkan dia. Ya. Ente al-jomlowi ini. Dia kurang apa? Kurang makan, Allah cukupkan makannya. Itu kalau sudah khidmat. Ya. Dompetnya kurang tebal, Allah tebalkan dompetnya. Tapi jangan dimulai dari dompet. Wah, dompet tipis nih, zikir dulu. Ini beda ya. Jadi orang ahli zikir ini gak pantas mikirin mobil, gak pantas. Orang ahli zikir gak layak, gak patut dia mikirin rumah, gak patut. Orang ahli zikir gak seyogyanya dia membicarakan dompet. Gak seyogyanya dia ngurus-ngurusan begitu. Allah yang urus, jamaah yang urus nanti. Allah ilhamkan kepada jamaah, jamaah ngomong. Disinilah ahli zikir diuji. Nanti antum yang khidmat zikir, ujiannya cuma dengerin aneh. Kita rajin zikir nih, buat majelis zikir. Allah ilhamkan seorang kaya, dia ngomong, Ustaz, Kiai, Buya, nanti kalau saya dapat rezeki, saya beliin rumah dan mobil. Nanti begitu.
Itu ujian. Allah sengaja tes case. Ditesnya orang, dia ahli zikir atau pengen sesuatu dalam zikirnya. Kalau dia ahli zikir, dia cuek aja. Kita digombalin orang. Orang kalau susah kan ngomong begitu. Tapi kalau udah punya, eman juga nih duit. Masa dibagi-bagi sama orang, dia kan kerja ngapa-ngapain. Yang kerja aku, si ustadz cuma doa-doa doang. Gak usah lah, amplop aja lah 500. Ya salam. Minta kaya, ngasih amplop ustadznya segitu kan. Doanya minta dunia akhirat. Itu kejadian, si ustadz berubah gak niatnya? Apakah dia tadinya yang berharap kepada Allah, sekarang berharap kepada makhluk Allah? Tuh, tipis-tipis. Kalau lagi zikir yang kebayang amplop, nah, orang kaya. Atau ketika zikir teringat Allah yang maha memberi zikir. Kalau matahari terbit, purnama pun tidak terlihat. Bintang-bintang hilang. Allah itu pencipta sang surya. Dan dia tidak pernah terbenam. Dia selalu bercahaya. Seharusnya dia tidak tertutup oleh awan-awan tadi. Itu kan awan tuh yang datang. Pak Kiai, doain saya. 6 bulan lagi beli rumah. Banyak teman saya yang kemudian diprank. Merasa diprank oleh orang kaya. Enggak boleh. Itu bukan dia yang ngomong. Ya. Jadi antum kalau ngalamin itu, bukan dia yang ngomong. Dia lagi dipinjam lisannya oleh Allah. Bahwa sang ustadz jika dia istiqomah, Allah akan cukupkan keinginannya. Kebutuhannya. Bukan keinginan. Ahli zikir itu sudah enggak ada keinginan. Dia butuh apa Allah kasih. Butuh apa Allah kasih. Kan kebutuhannya ahli zikir ini macam-macam. Datang sendiri aja, ya, enggak dibuat-buat itu. Ente lagi butuh apa, Basit? Butuh pasangan hidup ya. Niatnya benerin ya. Annahu yaksuz zakiral muhabata wal halawata wan nudrah. Zikir ini membuat ahlinya dipakaikan oleh Allah haibah. Maka ahli zikir enggak perlu pakai jimat. Antum yang punya jimat, bakarlah jimatnya. Ngapain lagi? Ya. Pakai aja lah zikir pagi sore, istighosah, rotib itu cukup udah. Enggak bisa, enggak sempat selawat. Selawat itu adalah jimatnya badan. Jadi kalau nyimpan-nyimpan di buku, di kopiah kan ada tuh, ditaruh di sini. Ya. Ada yang ditaruh di baju, ada yang bajunya dirajahin. Antum kira aneh gak ngerti. Udahlah, simpen aja itu. Ya. Gak perlu begitu-gituan. Kita ini sudah ahsan takwim. Struktur di tubuh kita ini, dalam diri ini sudah sangat canggih. Kalau sesuai dia dengan proporsinya, komponen di badannya yaitu zikir, maka dia akan menarik tanpa perlu ada alat-alat penarik. Ya, walaupun muka kita pas-pasan enggak ada masalah. Ya. Jadi tolong nih kawan-kawan, bedakan zikir dengan ilmu hikmah. Ya, ilmu hikmah itu untuk yang tadi-tadi. Ilmu hikmah itu cuma jalan supaya orang nanti kecewa sama jimat, kecewa sama rajah, kembali kepada Allah. Saya punya dosen dulu, dia mantan mursyid hikmah, jadi ahli buat rajah. Terakhir jadi pengamal Tariqat Qadiriyah. Kata dia, bosan bergantung ke tulisan, bosan bergantung ke wirid, bosan bergantung ke angka-angka, kita bergantung saja kepada Allah. Wusul dia langsung. Udah meninggal sekarang ya. Karena COVID, tewas juga.
Alhamdulillah dia meninggal dalam keadaan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang ahli zikir dibuat manis oleh Allah. Ayaksual halawah. Dibuat menarik oleh Allah. Kalau menarik di sini nih bahasa majazi. Sesuatu yang manis ada semut enggak? Ya, benar. Ada semutnya. Semakin banyak gulanya, semakin banyak semutnya. Bukan semut, semut. Ya, semakin dia manis, semakin Allah kumpulkan sang semut-semut. Kenapa kita datang kepada guru kita yang ahli zikir, ahli ilmu? Karena kita ingin dapat manisannya. Ya, semoga kita termasuk semut-semut yang begitu. Syukur-syukur. Ya, antum termasuk yang manis itu ya. Tapi ada yang manisnya permanen, disedot-sedot habis. Dia harus update lagi, upgrade lagi. Tapi sayang sekali, ada yang belum manis sudah kemudian merasa manis. Bahkan sekarang ingin menyaingi guru-gurunya. Muncullah kemudian mursid-mursid palsu, ya di Torikot banyak, Pak. Di zaman Abah Anom dulu ada 9 mursid palsu. Beliau, Abah Anom masih hidup, ada 9 Pak mursid palsu. Mantan muridnya ngaku jadi mursid. Bahkan meremehkan Abah Anom, banyak. Jadi nanti jangan heran kalau ada orang yang ngaji sama saya nanti. Nanti saya gak tahu sekarang ya. Nanti jelek-jelekin saya. Ah Rozi belum nyampe. Ya gak apa-apa. Oh Rozi sesat, gak apa-apa. Terserah ente. Kita tidak diminta untuk dikenang amal kita. Ya, guru sih sedih muridnya khianat. Cuma itu kan takdir Allah. Kita pulangkan, kembalikan semua kepada Allah. Kita cuma berdoa semoga kita tidak jadi murid yang khianat. Ya. Ada yang gak diangkat jadi mursyid. Setelah wafat ngaku jadi mursyid. Itu pengkhianat juga itu. Nah ini banyak sekarang begitu. Saya gak mau ini terjadi pada kita. Maka walaupun saya kolektor ijazah tarekat kemursidan, tapi tidak satupun yang saya kembangkan di luar-luar. Paling di majelis tertutup saya buang. Karena gak mau terjadi pergesekan torikoh. Karena psikologis orang bertorikot ini merasa bangga dengan torikohnya. Dulu waktu saya bertarikat sama Nia, saya mengatakan, ini torikot paling cepat. Lalu upgrade Naqsyabandi, kayaknya ini paling mantap. Ada suluk 40 hari, 10 hari, di torikot sebelah gak ada. Pindah torikot lagi, bukan pindah. Upgrade torikot lagi. Wah, ini kayaknya lebih gampang nih, gak perlu pakai suluk-suluk nih. Ngaji lagi, begitulah terus. Ternyata kolbu ini gak pernah puas sampai dia bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya pengalaman bertorikot macam-macam dan setiap masuk torikot tertentu merasa ini yang cukup, ini yang cukup. Maka setelah sekarang Allah dewasakan dikit-dikitnya, saya menghindari itu. Ya. Maka yang antum kan ada yang Naqsyabandi, ada Ba'alawi, ada yang Qadiriyah, ada yang Syaziliyah, ada yang gak jelas, ada Idrisiyah, saya lihat. Ada torikot baru juga nih, torikot Al-Barawiyah. Paling lucu, di sebuah pertemuan torikot banyak orang-orang torikot. Sholat maghrib datang, berlombalah mereka pengen jadi imam karena berharap nanti memimpin zikir. Dipimpinlah oleh salah satu orang torikoh. Yang torikoh lain marah. Bid'ah, torikot kita beda. Tuh, ngapain ente begitu ya? Padahal seharusnya dinikmati aja, mau di depan pakai apa zikirnya, ikuti. Nah, ini yang saya hindari. Ya. Itu ciri-ciri torikot ego, torikot nafsiyah, bukan torikot ma'rifat, torikot ruh. Ya, dalam ruh biasa aja. Udah, Basit. Cukup. Nah, terakhir saya bacakan.
nomor 9 kalau di Ibnu Qayyim. Yuwarrithul mahabbata allati hiya ruhul Islam. Orang ahli zikir pasti kalbunya penuh cinta. Jadi kenapa antum ketemu sekelompok orang ngaji, ngaji doang dia, enggak ada zikirnya. Kerjaannya nyalahin orang mulu. Karena dia kurang zikrullah. Kalau dia sering zikrullah, di kalbunya yang penuh cinta. Mahabbah. Mahabbah itulah ruhul Islam. Mahabbah itulah inti orang beragama. Mahabbah itulah yang kemudian Allah menciptakan segala sesuatu karenanya. Dengan mahabbah itulah Allah sampaikan seorang hamba ke hadiratnya. Dengan mahabbah itulah Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan perang salib. Muhammad Al-Fatih dibimbing gurunya Al-Mursyid Al-Kabir Ibn Syamsuddin memenangkan perang, menaklukkan Konstantinia. Tapi spirit ini sekarang dihilangkan. Banyak orang jualan khilafah, tapi dia meninggalkan tasawuf dan zikrullah. Ya. Saya kembalikan kepada Ustadz Jomblo kita ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, amin. Terima kasih Buya atas materinya. Sedikit Buya ingin bertanya. Bicara tentang zikir, ada zikir fida atau zikir tebusan. Itu Buya sedikit tahu peluang penjelasannya Buya. Zikir fida. Kalau di Tariqat Naqsabandiyah, begitu juga Qadiriyah atau TQN atau Khalidiyah, disebut dengan zikir khatam tahlil atau ataqah. Zikir pembebasan. Dalilnya banyak. Ya. Man qala la ilaha illallah dakhalal, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Lalu supaya dapat hak la ilaha illallah, Imam Ad-Dusuqi, Imam As-Sanusi menjelaskan dalam kitab mereka, kitab akidah Sunusiyah Dusuqiyah, disebutkan faedah zikir 70,000. Disebut zikir itqun minan nar, membebaskan hamba dari api neraka. Ya. Itu disebut zikir fida. Nah, namun Imam Ibnu Arabi punya zikir fida yang lain dengan solawat. Imam Syafi'i zikir fidanya 4,000 kali khatam Quran. Kalau saya enggak banyak-banyak. Zikir fida itu zikir ma'rifatullah. Kenali yang engkau sebut, maka engkau diselamatkannya. Selesai. Masalahnya kenalnya gimana? Ya. Cukup. Para jemaah ada yang ingin bertanya? Langsung pertanyaan ya. Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Buya, saya ingin sedikit bertanya tentang zikirnya para anbiya. Seperti zikirnya Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yeah. Kemudian zikirnya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yeah. Ini zikir yang harus diawali dengan bimbingan guru atau cukup dengan mahabbah kepada para anbiya Allah. Baik, sekian. Dulu ada Syekh Abdul Somad Al-Falimbani Al-Makki Al-Madani. Beliau lama di Mekah, lama di Madinah. Waktu di Madinah beliau dapat ijazah kemursyidan dari Syekh Al-Kutub Al-Syahir Muhammad Ibn Abdul Karim As-Sammani. Tariqahnya Sammaniyah.
Tariqat Samaniyah itu gabungan dari Qadiriyah dan Khalwatiyah, Naqsyubandiyah, Anfasiyah, dan beberapa tariqah yang lain. Beliau mengajarkan kepada Syekh Abdul Somad, zikir itu ada yang umum, namanya zikir hasanat. Kapan aja boleh, karena cinta. Ada zikir yang darajat. Apa arti darajat? Berzikirnya dengan teknik tertentu, kaifiat tertentu, ijazah tertentu. Kenapa begitu? Frekuensi kalbu kita tidak sama dengan kalbu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para nabi seperti Nabi Yunus, Nabi Adam, mereka itu nabi, kita bukan. Supaya kalbu ini dapat mengikuti kalbu mereka, maka ada namanya kaifiat. Kaifiah bahasa kitanya tata cara. Tapi AC disebut bahasa Arabnya mukayyif. Apa bahasa Inggrisnya? Air conditioning apa? Ya, pengkondisi udara gitu kalau diterjemahkan. Maka kaifiat itu dalam bahasa psikologi disebut conditioning sebelum zikir. Ini yang mahal dalam thariqah. Jadi apa yang membuat zikir thariqah bisa bertahan, bisa berbeda dengan zikir orang biasa, ustaz yang tidak berthariqah? Orang berthariqah itu punya conditioning. Misalnya gini, la hadrati nabi al-fatihah gitu ya. La ila ruhi, itu semua namanya conditioning. Mengkondisikan kalbu supaya siap mengikuti zikir. Supaya pikiran ikut kalbu, bukan kalbu ikut pikiran. Ini ciri-cirinya kalau kalbu ikut pikiran apa? Kalau lagi zikir, pikirannya melayang, mi'raj. Ya. Tapi kalau kita kondisikan kalbu dengan baik, akal dengan baik, akalnya ngikut kalbu, yang jadi imam kalbu. Tinggal Bapak pilih yang mana. Untuk kalau lagi di motor, di mobil, di bus, di kereta, kita zikir hasanat umum. Tapi kalau kita lagi di atas sajadah, gunakan kaifiat. Disebut zikir darajat, zikir yang dengan zikir itu Allah angkat nanti. Kira-kira begitu ya. Silakan diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Saya dari Jati Asih, Kota Bekasi, Bu ya. Masya Allah. Pengurus MWCNU Jati Asih. Udah ya, kemarin, ketemu, Bu ya. Kita, ya. Saya mau bertanya, Bu ya. Saya pernah bermubahalah pada satu seorang ustaz yang mereka itu membid'ahkan yang kebiasaan kita bertahlil zikir. Lalu dia sedang berceramah, saya bilang begini dalam hati saya, ya Allah, kalau memang dia membid'ahkan kebiasaan kami yang suka tahlil dan zikir, ya Allah, kalau memang tahlil dan zikir ini bid'ah, biar saya yang mati atau dia yang menduduh itu. Kebetulan satu bulan dia meninggal, Bu ya, habis sholat subuh gitu. Nah ini hukumnya apalah, Bu ya, gitu kan. Izin jawabannya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri kali. Panglima Banser ya. Mubahalah itu sebaiknya dikurangi ya. Karena mubahalah itu menunjukkan perbedaan yang sudah tidak dapat disatukan. Saya kalau ketemu begitu saya menghindar, takut mubahalah itu terjadi. Berarti ini sudah enggak bisa disatukan. Malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti saya takut mubahalah. Emang kita takut bersumpah dengan nama Allah? Enggak, ini nama terlalu berat. Kalau kita mubahalah, yang dianjurkan itu dengan ahli kitab. Dengan siapa? Dan lafaz mubahalah itu ganas sekali. Nabtahil, kami bersumpah
Kalau bahasa orang kita, sumpah pocong, sumpah sial, sumpah kutukan, yang sumpah ini akan membuat hancur binasa dirinya dan keluarganya, sekian keturunan, itu kan bahaya. Itu bahaya. Nabi diperintahkan begitu karena ahlu kitabnya resek, gak bisa lagi diapa-apain. Ini masih sesama muslim, jadi saran saya ke depan jangan diulang ya. Terus hukumnya gimana? Itu kan kertek namanya di hati. Itu kan bukan kita juga yang buat. Nah ini ujian juga, merasa sakti gak? Ya. Yang mematikan seseorang kita atau Allah? Ini contoh nih. Dalam hikam, sawabikul himami la tukhriku aswarul aqdari. Himmah yang kuat, batin yang dahsyat. Itu maksudnya. Tidak akan bisa merobek, menghancurkan dinding-dinding takdir. Tidak akan bisa. Maka dia mati bukan karena kita yang ngomong, tapi Allah pinjem kalam kita. Matilah dia karena itu. Kan ngeri juga tuh. Ya, si abang kita dipinjam Allah lidahnya untuk matiin orang. Contoh gini. Saya ambil pisau, kita tusuk seseorang. Kalau Allah bilang enggak mati, enggak mati. Apakah saya yang kemudian nusuk orang lalu bikin dia mati? Enggak. Ini cuma asbab aja. Ini cuma asbab. Contoh lain nih, antum ngelihat ada orang pinter, bukan pinter dukun ya, orang cerdas. Ini bakal jadi orang hebat nih, terkenal ini. Terkenallah dia beberapa tahun setelah kita ngomong. Pertanyaannya, dia terkenal karena kita ngomong? Bukan, Allah tadi pinjem lisan kita 3 tahun lalu. Allah pinjem lisan. Setelah dipinjam, Allah ngomong lewat lisan, nanti orang ini akan terkenal gitu. Benar terkenal dia. Terbakal mati, mati dia, tapi bukan karena kita yang ngomong, tapi kita lagi dipinjam. Itu namanya khatir. Bahasa Arabnya apa? Khatir Rabbani. Khatir kalau dia berkalam, kalamnya sama dengan kun. Kalau sudah kun, apa aja terjadi. Ya. Tapi kun ada dua, ada kun ahli zikir, ada du kun. Beda-beda tipis tuh. Gitu bang ya, jauh-jauh dari Jati Asih. Ya, satu lagi. Baik, yang mana tuh, yang sana belum tuh? Yang sini tuh, belum, kasih, boleh. Tuh. Yang kacamata. Boleh dioper. Next, nanyanya pakai kertas aja, ya. Ente bagi kertasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum. Saya Tamrin dari Sepatan, Tangerang. Ya. Izin bertanya tentang tarkud dunia, tarkul makhluk, dan salah satunya dengan terakhir itu tarkus syaiton. Saya lupa satu laginya. Perjalanan untuk menuju ke sini, bukankah itu melalui ranah tarbiyah dari guru-guru kita gitu, Ustaz ya? Pertanyaannya adalah untuk kita atau saya pribadi yang kaum awam itu seperti apa tarbiyah yang paling mudah untuk dimulazamah untuk yang seperti ini, Ustaz? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-mar'u ala dini khalilih. Begitu kan hadis yang kita sudah hafal. Seseorang itu dinnya, agamanya, akhlaknya, paradigmanya akan terbentuk dari khalilnya. Siapa yang jadi teman dekatnya? Bisa jadi mursyidnya, kiainya, komunitasnya. Ya. Kita ini sebenarnya boleh punya apa aja, Pak. Bapak boleh punya rumah 1000. Punya cincin di semua tangan lengkap. Brrr, ngeri juga ya.
punya apa aja boleh, yang penting enggak masuk ke dalam kolbu, ini masalahnya. Ciri-cirinya apa? Enggak susah kalau ngasih orang. Dia kalau ngasih enggak ngerasa dikurangi dan tidak merasa memiliki. Hanya merasa dipinjamkan Allah. Nah, ini yang berat, saya aja belum berhasil itu, Pak. Tapi sedang berlatih. Kita berlatih. Ini yang disebut zuhud hakiki. Zuhud hakiki ketika selain Allah ditalak tiga dari kolbu. Bukan berarti kita kemudian enggak, bukan dengan dunia. Jadi saya ulangi, Bapak boleh punya kendaraan sebagus apapun, banyak-banyak boleh, bagi-bagi kita lah ya. Boleh apa saja, tapi jangan mobil itu masuk ke kolbu. Inilah anehnya, mobil masuk rumah gak muat, tapi masuk kolbu muat, Pak. Aneh ya? Cirinya apa? Antum sholat kepikiran mobil gak? Tuh muat ya. Rumah, apalagi kepikiran pasangan, anak, kerjaan, itu semua yang membuat Allah tidak ridho. Allah itu pecemburu. Coba istrinya kalau cemburu marah-marah mulu kan? Istri kita lihat di kolbu kita ada selain nama dia. Kecuali istrinya sudah faham bahwa suaminya boleh menikah empat. Ya, kadang-kadang kan gak mau faham. Tapi sefaham-fahamnya pasti dia cemburu. Pasti cemburu. Aisyah aja yang sehebat itu cemburu. Ya. Ummu Salamah aja cemburu sama Aisyah. Kan mereka ini dua grup istri Nabi. Ada partai Aisyah, ada partai Ummu Salamah. Ada yang di luar itu namanya Zainab binti Jahash. Gak mau dia ikut. Ah, urusan kalian. Saya ini dinikahkan Allah. Akadnya langsung dari langit. Saksinya Allah dan Rasulnya. Kata Zainab binti Jahash, gak mau ribut-ribut sama Aisyah dan Ummu Salamah. Karena bagi dia, cukuplah Allah yang mengakadkanku. Udah cukup itu bagiku. Berarti cintanya aku, cintanya Rasul dari Allah. Sedangkan Sayyidah Hafsah, Sayyidah Aisyah dan Ummu Salamah, mereka masih merasa harus namaku yang dominan di kalbu Nabi. Kira-kira begitu. Maka Nabi kemudian bermunajat, ya Allah, untuk membagi badan aku sanggup, untuk membagi harta aku sanggup, haza fima amlik, tapi untuk membagi hati aku tidak sanggup. Engkaulah yang maha sanggup. Jadi adil di dalam itu bukan adil secara kolbu, nggak mungkin adil secara fisik dan materi. Nah, kembali ke yang tadi, itu urusan rumah tangga nggak boleh masuk ke kolbu. Enggak boleh masuk. Itu sebabnya ketika Sayyidina Umar melihat anaknya Abdullah bin Umar nikah dengan perempuan, itu lupa ngaji dia. Enggak masuk majelis lagi. Umar bilang, "Cerain." Umar kan begitu, Pak. Umar itu mursyid Rasulullah, lalu Abu Bakar Umar, mursyid ketiga di zaman itu. Asistennya Rasul. Kata Abdullah bin Umar, aku masih cinta, Pak. Cerain. Aku masih cinta, Pak. Cerain. Kalau enggak saya bawa ke Rasul. Disidang di depan Rasul. Akhirnya kata Nabi, Abdullah, sudahlah. Ikutin ayahmu. Karena ayahnya dapat izin berbicara dengan Allah. Bahwa anaknya ini kalau lama-lama sama istrinya tidak akan menjadi baitul ilmi. Rumah ilmu. Sekarang kita kalau baca hadis pasti diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ya, itu rahasianya. Jadi Umar ini tajam. Benarlah kata orang Arab, al ilmu maqtu'un baina fakhizail mar'ah. Yang ngerti bahasa Arab jangan diterjemah ya. Ilmu kadang terhalang kalau orang belum bisa memilah-milih ketika dia menikah. Ya. Ketika belum bisa memilah, milih. Jadi kalau udah mateng, baru. Ya, kalau ente udah kematangan, Basit. Cukup ya? Buya, satu apa lagi. Terakhir, Buya, terakhir. Ada pesan dari Bapak Andi dari Pasar Kemis. Apakah jika ingin masuk Thariqah itu dengan cara keinginan sendiri,
boleh Buya, atau dengan sholat hajat terlebih dahulu, dan bolehkah masuk keluar masuk thariqah dengan thariqah yang sama atau beda? Mohon penjelasannya Buya. Biasakan mau memutuskan belajar apa aja, sholat istikharah dan hajat. Karena ciri-ciri orang-orang yang sukses, min sa'adatil mar'i, ya, ciri-ciri orang yang sukses dalam hadis Tirmizi dan Ahmad, dia banyak istikharah. Istikharah itu meminta Allah yang milih, bukan kita yang milih. Ya, apalagi bertorikot, kawin aja, nikah aja kita beristikharah. Jadi istikharah bukan hanya mau nikah, untuk teman hidup, teman tidur, teman makan, teman jalan. Untuk teman menuju Allah mesti istikharah, ya. Terus boleh enggak keluar masuk thariqah? Ya, silakan. Emang thariqah artinya apa? Jalan. Jalan itu untuk ditempuh, bukan untuk dipeluk-peluk. Wah, saya tinggal di jalan aja deh gitu. Maka thariqah Naqsyabandi, Qadiri, Idrisi, jangan itu diberhalakan. Jangan tinggal di tengah jalan, nanti dilindes orang. Orang udah nyampe usul kepada Allah, dia masih bangga, saya Naqsyabandi, saya Qadiri, saya Idrisi, saya Syazili. Mau sampai kapan ente ngomong begitu? Di zaman Rasul kan gak ada Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Idrisiyah, Tijaniyah, gak ada. Yang ada cuma Al-Muhammadi, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka thariqah kita gak boleh menghalangi kita kepada Allah. Thariqah itu seharusnya membuka jalan kepada Allah. Jadi kalau kita bilang, saya pakai jalan ini, kamu boleh pakai jalan yang lain. Keluar masuk gak apa-apa. Tapi keluar masuklah dengan istikharah dan musyawarah. Jangan pakai nafsu. Ya. Dan gak ada jaminannya, ustadz terkenal itu lebih usul daripada ustadz gak terkenal. Banyak kok mursyid-mursyid mastur, tidak terkenal. Tapi orang kalau dididik oleh beliau bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya? Barangkali itu semua, Bapak Ibu, sahabat-sahabat ikhwan akhwat fillah, semoga kajian kitab ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mohon maaf dari saya, seperti biasa tidak usah salam-salaman. Semoga Allah